Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya membuat bolu tape. Apa aja bahannya? Kita simak. 4 butir telur, 200 gram gula pasir, 150 gram tape singkong, 100 gram margarin, 200 gram terigu, 1 sendok teh SP dan vanili, 1 saset susu kental manis. Untuk topping saya pakai keju. Kita lumatkan terlebih dahulu tape beserta 1 saset susu kental manis. Kita lumatkan cukup menggunakan garpu. Sampai seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan. Kita tim margarin sampai mencair. Sudah larut ya. Setelah margarinnya cair seperti ini, kita dinginkan terlebih dahulu. Empat butir telur, 200 gram gula pasir, 2 sendok teh SP. Kemudian kita mixer sampai mengental. Thank you.
Setelah ini kita masukkan tepung terigu. Terlebih dahulu kita saring, kita ayak. Kemudian kita mixer secara masukkan tape yang tadi yang telah kita haluskan. Dan margarin yang telah kita lelehkan. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan kecil. Campur rata, kita masukkan ke dalam loyang. Sebelumnya sudah saya sediakan loyang yang telah diolesi oleh mentega dan ditaburi oleh margarin. Kita masukkan. Kita tekan terlebih dahulu. Kemudian kita taburi dengan keju. Setelah merata, siap untuk kita panggang. Sebelumnya sudah saya panaskan oven. Kemudian tinggal kita panggang sampai matang. Ini udah matang ya teman-teman. Terus tusuk terlebih dahulu. Nah, udah matang. Kita angkat. Masih panas ya teman-teman, kita dinginkan terlebih dahulu. Ini dia hasilnya teman-teman, bolu tape singkong.
Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.